Mang ratus-ratus warga Kampung Cikandang, Desa Cimareme, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, leah ngarantai tepi ka pasesedak pikeun nampa bantuan cai bersih anu disaegakeun ku Polres Cimahi. Dina amprona, warga di Etala Lowok seseuteun cai bersih tisaprak sabulan katompernakeun balukar usum katiga. Kekayaan warga Kampung Cikandang, Desa Cimareme, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, nalika ngantri pikeun nampa cai bersih anu disiagakeun ku Polres Cimahi poe Rebo anu anyar kaliwat. Warga nu karere anana kaum ibu teh marawa jarigen ngantri di hareupeun mobil water cannon eusi cai bersih anu disiagakeun ku anggota Polres Cimahi lantaran dina sabulan katempernakeun walurat ku cai. Salah seorang warga nembrakeun kiwari walurat cai lantaran sumur artesis jeung stok cai bersih anu biasana dicangking ti pabrik ngurangan debitna balukar usum katiga. Pancaroba ya, jadi ada hujan, ada ini, jadi kekeringannya mungkin adalah sekitar sebulan inilah, sebulan ini apa lebih lah gitu ya kan, pancaroba gitu kan. Oh. Itu air, kita memang ada, air dikasih dari pabrik Lumako, cuma emang kapasitasnya setiap hari Sabtu sama Minggu kan dia libur gitu. Terus kalau itu juga ngebor, apa, airnya kuning, nggak bisa dipakai masak. Kapolres Cimahi AKBP Imron Ermawan nandeskeun pihakna nampa laporan yen warga di Etala Lowok seseuteun cai bersih. Bugituna pihakna langsung ngadistribusikeun cai 8.000 liter make mobil water cannon. Hari ini kita melaksanakan kegiatan berbagi bahagia, berbagi kebaikan kepada warga masyarakat Cimahi, yaitu berubah alhamdulillah dropping air bersih sebanyak 8.000 liter untuk warga desa dan 200 paket beras untuk warga desa Cimareme. Lianti nampa cai bersih warga ge nampa beas gratis anu dipiharep bisa nohonan kabutuh warga sapopoe. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.